satu minggu udah 1,8 miliar dan karena rekening dari yayasan itu sudah ada, jadi pikir untuk memindahkan donasi rumah gala kepada rekening yayasan yang sudah dibuat rumah gala. Alasannya kenapa untuk rumah? Alasannya untuk rumah karena, oh ya, kembali lagi ya, ini kan banyak sekali yang orang menghujat kenapa sampai sebanyak itu. Pertama adalah rezekinya gala. Kita juga nggak pernah tahu bahwa alhamdulillah sudah sampai sebanyak itu, masya Allah, itu kembali lagi sudah qadarullah ya, sudah rezekinya ananda gala. Terus yang bilang kalau misalkan banyak berita yang bilang banyak orang yang lebih membutuhkan, ya memang jelas, tapi ada yang pertama kali aku rencana membuat donasi gala itu karena banyak banget orang yang mau mengirimkan sesuatu untuk gala, baik mainan, baik baju-baju. Mainan itu hampir satu kamar loh penuh semua mainan, banyak banget yang mau memberikan sesuatu. Nah, aku pikir itu dibanding mubazir jadi mainan, jadi baju, yang dimana satu baju tuh ada yang sampai 10 tapi sama gitu. Sebenarnya bajunya banyak banget gitu kan. Terus makanan banyak banget jadi mubazir, dan aku berpikiran masih banyak juga teman-teman di Instagram aku yang gak bisa kebales, ratusan bahkan ribuan orang meminta alamat dan ingin mengirimkan sesuatu untuk gala. Ya dari situlah aku berpikir membuat penggalangan donasi gala ini gitu. Dibanding membelikan mainan, baju-baju, lebih baik dikasih ke sesuatu yang memang gala butuhkan dan bermanfaat panjang untuk gala gitu. Jadi waktu terakhir aku di rumahnya almarhum dengan keluarga Mas Bibi, aku tanya, "Pak, ini rumah berapa lama lagi?" "Ya, 3 bulan, tapi enggak nyampe 3 bulan kan kayaknya udah habis." "Terus selanjutnya gimana?" "Ya enggak tahu lah, enggak tahu." Ya dari situlah inspirasi-inspirasi aku ada sehingga terjadinya donasi gala ini gitu. Dan banyak juga pertanyaan dari teman-teman, ini kan banyak banget ya donasinya sampai 1,8 miliar. Pertama emang tujuannya rumah, aku pengen menggapai tujuan kembali lagi ke rumah. Dan masya Allah ini bukan mau kita, maunya Allah, takdirnya Allah. Pokoknya sampai 1,8 miliar dan harga rumah di Jakarta juga tidak murah. Terus ya sampai 1,8, bahkan kalau membeli rumah yang saat ini ditempatkan belum cukup. Nah jadi banyak banget juga hujatan dari orang-orang, "Bagi dua dong sama orang yang lebih membutuhkan." Mohon maaf sekali, bukannya aku menolak atau apa, karena orang-orang yang memberikan itu dengan niatan rumah gala. Orang tahu di situ jelas untuk rumah, donasi rumah gala. Orang yang mengirim akadnya pingin rumah gala gitu, walaupun 10.000, 50.000, karena yang ngirim juga gak banyak gitu ya, maksudnya nominalnya gak besar, kebanyakan 10.000, 50.000, 100.000 gitu kan. Dia pingin dari 100.000-nya dia jadi amal jariah buat anak yatim piatu, mungkin ya. Nah kan jangan sampai pada saat sudah terkumpul ya aku bagi lagi ke orang, kan niatnya orang itu kan banget. Aku tidak bisa mengabulkan permintaan teman-teman yang mau nantinya donasi gala tuh dibagi dua sama orang-orang yang lebih membutuhkan. Jelas orang yang membutuhkan banyak sekali yang juga hujatan yang bilang, "Nih orang lebih membutuhkan, nih orang lebih membutuhkan." Ya iya, tapi kan di sini aku tidak pernah memaksa orang untuk mengirimkan, di sini sudah ada ananda gala gitu. Untuk papa sendiri sudah ada dan gimana? Sampai 1,8 miliar itu kan udah kuasanya Allah. Tujuannya
karena kan di sini kan ya alhamdulillah aku sangat berterima kasih masyarakat mempercayai aku walaupun di situ atas nama rekeningku, rekeningnya mamanya Mas Didi, alhamdulillah dipercaya sampai seperti itu. Tapi aku menghindari fitnah-fitnah dan maunya dimasukin ke yayasan kayaknya lebih tepat dan lebih baik. Dan nantinya kan juga rumah gala juga kita buat juga atas nama yayasan, yang dimana di notariskan ada 17 tahun menjadi hak milik gala. Jadi Ananda Gala, kita teman-teman rakyat Indonesia membuat gala bisa hidup layak walaupun ada kekurangan, yaitu tidak bisa mempunyai ayah dan ibu, tapi kita sebisa mungkin gala tidak punya kekurangan finansial dari ibu sekarang sampai besar nanti. Jadi mohon dipahami, yang donasi aku rumah gala, donasi yang di Surabaya itu adalah untuk kehidupan gala dari 1 tahun sampai 17 tahun. Jadi kita set, kita bikin planning untuk kehidupan gala dari sekarang sampai 17 tahun mendatang, baik dari susunya atau pengeluaran setiap bulan kita set. Jadi beda ya. Jadi donasi gala itu yang di Surabaya itu untuk kehidupan gala. Donasi yang aku buka untuk rumah gala. Adapun yang berbicara aneh-aneh gak apa-apa, terserah, tapi aku tadi sudah jelaskan seperti ini ya. Ngomong Kak Ica pencetusnya ya, ini dari Kak Ica sendiri atau kali, gimana? Aku sendiri, karena maksudnya aku sendiri yang punya pemikiran seperti itu dan aku sampaikan kepada teman-teman, dan sebelum aku mengokekan aku juga berbicara dari segi hukum seperti apa, komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan keluarga Mas Bibi, komunikasi dengan semua teman-teman, baik teman dekat, teman Surabaya, teman Jakarta, komunikasikan dulu itu seketika. Pada saat aku tahu gala banyak banget yang mencintai, gala banyak banget yang mau mengirimkan barang, pikiran orang tuh kalau kirim barang juga kita kan agak khawatir kalau orang aja tidak dikenal mengirimkan barang gitu kan, itu kan jadi suatu problem akunya. Nah maka dari itu aku kasih galangan ini, mungkin siapa yang mau sayang sama gala, peduli sama gala, berapapun kan makan sampai seperti itu, karena 42 hari pun mana
Fuji kemarin sempat dapat mobil juga gitu, tanggapannya mungkin seperti apa, pantas atau ya pantas, sangat pantas sekali. Karena kayak dibilang katanya Fuji datang mau minta makan, Fuji keluarganya begitu, enggak, dari zaman Vanessa suka Fuji udah bantu Vanessa dengan duit jaga gala. Awal dia sendiri kan uang menantang Dodi Sudrajat buat beliin rumah untuk gala gitu, karena kan pro kontra juga gitu. Saya? Iya kan, karena kan dia bilang kalau ini pengemis-kemis kan juga nanti keluarganya beliau bisa beliin rumah. Ya udah, kalau emang bisa beliin rumah, coba aja beliin rumah, saya tunggu. Sejauh ini komunikasinya seperti apa mungkin dengan Dedi? Oke, terima kasih.